Dalam meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Kota Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengikuti kegiatan Gerakan Ayo Mengaji. Gerakan Ayo Mengaji atau Gerami Jambi diselenggarakan pada Jumat 27 Mei 2022 di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Anti Yosefa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Anti Yosefa menyampaikan bahwa gerakan Ayo Mengaji atau Gerami Jambi ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anti juga berharap kegiatan ini dapat terus diselenggarakan dan dapat diikuti oleh lebih banyak masyarakat Kota Jambi lagi. Bersama jadi hari ini kita menggunakan Gerami Jambi akan melaksanakan harapan kedepannya seperti apa? Harapannya kedepannya Gerami terus semakin maju lagi, semakin banyak relawannya, semakin banyak orang yang di setiap kecamatan bisa dibentuk Geraminya, semakin banyak terus orang yang bisa baca Al-Quran di Kota Jambi, nanti bisa akan luas lagi ke kabupaten. Sementara itu, Ketua Gerami Jambi Mas Turo berharap kedepannya para peserta kegiatan ini bisa lebih semangat dalam mengikuti kegiatan Gerakan Ayo Mengaji ini. Ada tujuan kegiatan untuk merangkap kita secara alunan yang sangat berkenan dan sasarannya adalah Sandi, JEK TV, melaporkan.